Hai guys, hari ini kita lanjutkan di rumah aja. Sekarang nih udah hari ke-10. Daripada bengong di rumah, gimana kalau kita sprouting biji alpukat supaya nanti tumbuh pohon alpukat dari biji. Pertama kita ambil bijinya dan kita kupas dulu supaya kulitnya itu kita buang ya, seperti ini jadinya. Oke. Nah, sekarang bagian ini yaitu bagian di mana akan keluar akarnya. Oke. Jadi kita mau sprouting di dalam air. Jadi kita pakai toothpick. Oke, satu sini, tiga tusuk gigi seperti ini ya. Lalu kita masukin ke dalam air segini. So, dari sini nanti akan tumbuh pohon alpukat seperti ini. Yuk kita lihat. Hai guys, inikah kebunku. Ayo, aku tunjukin ada pohon apa aja di kebunku. Look at this. My avocado tree yang tumbuhnya dari biji yang tadi aku tunjukkan. Di sprouting mulai tumbuh ya, ditaruh di pot. Waktu mulai besar kita langsung tanam dan look at that. Nih lihat alpukatnya. Sekarang pohon ini sudah 7 tahun. Jadi kita sering bikin es alpukat.